Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus tugas COVID Kabupaten Lu Timur senantiasa dalam hal penanganan COVID-19. Gugus tugas melakukan upaya-upaya, yang pertama melakukan pembatasan atau melakukan pengecekan di perketat lalu lintas orang keluar di perbatasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan di Mangkutana, Kabupaten Lu Timur dengan Kabupaten Lu Utara di Burau, kemudian Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara di Lampia, kemudian batas dari batas di Surako, kemudian di Danau Timampu. Oleh karena itu, untuk memperlambat atau menghalau laju penyebaran COVID ini, tentu kita senantiasa waspada, ya senantiasa mawas diri terhadap pencegahan ini. Karena itu kami himbau kepada masyarakat, kecamatan dan desa agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam rangka menghadapi musibah ini. Kami berharap, kami titip pesan kepada semua pihak agar senantiasa tetap kita jaga kesehatan, kita jaga kerjasama, tingkatkan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Saya titip harapan kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga ketentuan, mengikuti arahan pemerintah agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.